Tim sukses kedua pasangan calon memuji jalannya debat hari ini. Tim kampanye nasional Jokowi Maruf menyatakan Jokowi paham cara menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0. Sementara badan pemenangan nasional Prabowo Sandi menyatakan dalam debat Prabowo menunjukkan komitmennya mendukung rakyat kecil. Juga memahami bagaimana menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Beliau bukan hanya bicara pada level normatif, tapi bicara beliau bicara pada level teknis. Beliau adalah pemimpin yang berpengalaman memahami persoalan anak muda dan mengetahui bagaimana solusi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan bangsa ke depan dan juga persoalan-persoalan anak muda hari ini. Dan, uh, komitmen Pak Prabowo ada pada komitmen rakyat yang paling bawah. Sejak awal Pak Prabowo tadi sebutkan akan mendorong menurunkan Tarif dasar listrik, Pak Prabowo akan turunkan listrik, kemudian Pak Prabowo akan konsisten meningkatkan kesejahteraan petani, 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 semua petani, petani komoditi, tujuh komoditi, dan komoditi yang lain. Nah, dua hal itu menunjukkan bahwasannya komitmen tertinggi, Pak Prabowo, itu ada di kalangan masyarakat.